Nice. We tied for the lead. Nice, my bro, 2 kill. Oke, gas terus, ma bro. 3. Mana lagi, ma bro? Aduh, tolong. Wah, kering-kering. Ah, yes. Wah, kenapa orang tolong mah bro. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, mabro? Apa kabar, bro? Oke, mabro, jadi kali ini mabro Oce bakal mau ngasih tahu attachment atau gunsmith HG40 yang enak setelah nerf ya. Ini termasuk ya telat sih ya Oce bikinnya ini ya mabro, tapi ya tidak ada kata telat menurut Oce mabro ya. Kali ini masih bisa make. Oke, attachment dari Oce ini untuk kalian yang kebingungan ya, yang pensi, yang orang-orang rumornya di nerf ya. Memang di nerf ya mabro, tapi menurut Oce ini pakai attachment ini masih enak ya. Ntar Oce kasih tahu di akhir video ya. Jadi kalian lihat gameplay Oce dulu ya. Oce review dulu, cobain dulu mah bro. Oke. Enemy contact. Aduh, asam. Tuh orang. Aduh, dual semua mah bro ya. Enak sih harusnya ini. Attachment HG40 kok. Eh, kenapa nih? Nice. Nice, mabro, 2 kill. Oke. Okay. Tuh ada Hafika juga tuh. Hafika juga enak loh mabro kalau kalian mau jadi poin main pakai Hafika. Oke, okay. Nice. Jadi ini UAV dulu. Nice, mabro. Mana lagi musuhnya ya? UAV has been destroyed. Kita kesini aja kali ya. Oke. Mantep jiwa. Siapa tuh capture B? Wah. Wah, di situ dong. Iya, apa pula ya kan? Asem. Sedibet-sedibet. Nah kan, enak tuh mah bro. Reloading, cover me. Itu orang gila, orang toxic, tolong. Walaupun Oce user dual finik juga ya, tapi kalau buat latihan gitu sekarang sih udah jarang banget make ya bro, karena ya nggak boleh turnamen, katanya rumornya di ban ya kan. Jadi kita buat apa gitu pakai dual finik tapi di ban, sayang aja. Oke, biar dualnya, tolong, sakit banget asem. Kok dia tuh jauh tuh, Oce tau banget segitu. Changing mag. Sabar mah bro ya. Oke. Kita tarik sih. Cover me, reloading. Mana tuh, wah gila sih. Kayak cuma bisa mati sama dua loh dari tadi ya. Suwe. Mereka mati sama dua ya kan. Keren, enak sekali masih mah bro. The best. Yo, berarti harus nahan terus mainnya ya. Gara-gara musuhnya begini, kita mainnya nahan. Kan? Buat lurus aja enak mah bro. Eh, maksudnya buat jauh lurus gitu. Mabok saya mah bro. Malam udah menjelang pagi ini Oce mainnya ya kan. Oke. Okay. Losing A. Mana ya musuhnya? Oke, okay, disampaikan saja tapi enggak apa-apa. Yuk, 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 capture, capture. Gua bantuin yuk. Yuk, yuk, yuk. Nice. Let's go, mabro. Waduh, kenapa ini di concussion? Contact with enemy. Itu udah mati. Wah, oh, mati lumayan ya, 4 ya. Lumayan banget itu, mabro.
Ya, bisa, kita bisa, kita pasti bisa. Enemy taking Alpha. Captain Charlie, heads up team. Enemy UAV spotted. Enemy has Alpha. Oh ya, mati saya. Enggak jadi mati deh. Kita tuh dua. Seram, banyak Shakar sih. Saya enggak pakai apa Mabruk Cold Blooded. Pakai Vulture. Jadi gimana nih? Dikejar. Kabut dah. Dolphin ini mana bisa battle kan? Target's inside. Nah, nice banget kan, ma bro. Yuk. UAV. Lah, punya UAV mana? What the heck? Ngeri banget sih, gila. Dua Phoenix-mu. Tapi ya oke. Jadi ngeri gue. Gue jadi ngeri. Sini ada satu orang. Oke, selamat dua saja. Oke, gas terus, ma bro. Tiga. Mana lagi, ma bro? Aduh, tolong! Wah, kering. Ah, yes. Akhirnya. Jadi kalau kalian lawan Dolphin itu ulur aja, ma bro, ya tarik gitu kan, tarik. Gitu. Ma bro, ya. Sampai pelurnya dia habis. Kemungkinan trip M-nya kan gede. Enggak sih, enggak mungkin trip M sih. Cuma orangnya aja tadi itu. Nah, kan nice banget. Oke, sampai vital sudah, ma bro ya. Mantap jiwa. Contact with enemy. Nice banget, ma bro. Mana ya? Oh, kok kan punya advance UAV, kenapa nggak dipakai gitu kan? Sing banget, mau. Jadi kayak mana ini musuhnya? Oke, bingung mah bro, aja sumpah dah. Spawn di mana lagi tuh orangnya? Mending gue sepakai UAV ya, naik samperin aja. Enak kan? Enemy in sight. Ini sih enak mah bro. Changing mag, cover me. Yo, mana musuhnya? Reloading. Waduh, kita ke capture mah bro. Wah, ini harus capture nih. Concussion. We're capturing Alpha. Ntar dulu. Jadi ngeri mah bro. Hanya apa kabar? Oke. Okay. Nice. Kita capture dulu mah bro. Dua kali advance UAV. Oke. Okay. Mantap mah bro ya. Suwe. Padahal dikit lagi tuh ya. Dikit lagi nok ya kan. Aduh. Tapi ya oke lah. Tapi gak apa-apa sih, udahlah. Awal-awal doang mati banyak ya. Mungkin Ocha harus lebih kayak lebih berani gitu. Tapi berani lebih main aman ya. Tadi tuh backstep mainnya. Dulu. Ya oke lah. Coba kita main search and destroy sekarang ya. Kita coba kalau di search and destroy tuh kayak gimana ya. Kan ini udah salah satu yang destroy. Let's go, ma bro. Oke, okay, dapatnya crash. Search and destroy. Tar, dong, ini apa orang luar semua sih temennya apa, ma bro? Oh, kalau dapatnya crash ribet juga ya. Pasti mainnya orangnya shotgun ya gitu kan? Enemy in sight.
Waduh. Jadi ngerima, bro. Oke. Wah, jangan samperin, disamperin gak tuh. Wah, dibacok dong. Ya, ya udahlah. Oke, mak bro, kita langsung gas aja. Kita ke B sekarang sama gue ya. Karena terlalu bosan ke A ya. Kaum-kaum A. Oke, dia naik nih. Ada naik ke atas, mak bro. Contact with enemy. Oke, mati saja satu orang ya kan. Gimana musuhnya? Gimana, enak banget lurusan. Masih enak HG, mak bro ya. Siapa bilang HG tidak enak? Bomb acquired. We're the last one. Complete the mission. Nice banget, kita klatsin aja kali ya pakai HG. Target in sight. Tuh orang kenapa diam ya? Kenapa pusing tuh otaknya? Oke, udah 2 round ya. Kita udah secure 2 round. Ini enak sih ke B emang, bro. Coba kita putar otak lagi ya. Shot mid deh. Destroy the objective. We got the bomb. Changing mag. No. Ya, semangat, mabri, gas. Changing mag, cover me. Oke. Okay. Taruh tropi dulu sini. Eh, ada yang lompat gak tuh? Jadi takut. Enemy contact. Changing mag. Oh, bro. Taruh. Aja tungguin sini. Ini orang pasti ada yang naik nih. Nice. Last man standing. Finish it. Bomb acquired. Mana musuhnya? Oke, Oce tidak melihatnya, mah bro. Oce mau plan saja, semoga tidak mati ya. Wah, kenapa orang tolong aku, bro? Untung saja wajah ngeperen ngeperen. Hello. Hello, hello, hello. Yo, what's up, ma bro? Oke, nggak ada yang dengar. Pasti orang luar semua. Oh my god. Hey, help, help, help. Target's in sight. I don't need your help. What the heck, ma bro? Nice. Pasti di atas satu sih harusnya. Masih ada 3 main kan? Fix satu di sini. Anjir. Gimana anjir? Anjir! Di situ mah bro dia. Jam siap bacot ternyata dong. Oke, kita udah secure 4 round ya. Abis ini, Oce kasih attachment-nya. Kalian tunggu aja ya. Sabar. Oke, let's go. Enemy contact. Enakan tuh, 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 tuh. Enakan. Waduh, ma bro, tolong. Nah, kita kalau kalian mau itu ngeblok jalan pakai itu aja tuh. Woi, jangan blok jalan gua. Parah banget, ma bro. Oke, dua lagi mana ya? Nah kan? Kamu ketahuan. Oke. Nice banget mah bro ya, 16 kill dari seorang cadian tetap biasa aja sih, gak usah lebay-lebay deh ya. Oke, let's go. Btw attachment ini HG40 sih masih dibilang worth it ya. Asal jangan pakai attachment OC yang sebelumnya itu ya terlalu enteng dan bukan terlalu enteng ya. Jadi ya recoil anda buruk. Oke, kita dapetin 2 MVP ya tadi di Domination dan di Search and Destroy. Nah sekarang OC langsung aja mah bro kasih attachmentnya ke kalian nih. Oke.
Let's go, kita langsung saja ya kan. Jadi attachment-nya itu diantaranya adalah, bedanya sih ya cuma di barrel aja sih ya. Barrelnya waktu itu Oce pakenya light barrel. Sekarang Oce ganti OEC Marksman ya. Jadi light barrel kan ini loh, lihat ya perbandingannya ya. Oce waktu itu benar-benar full mobility ya kan. Full mobility. Ini BTW ketutupan nih sama ini. Bentar. Sama apa namanya? Sama nah ini. Nah, waktu itu ke Oce kan full mobility ya, Ma Bro ya. 91. Nah, light barrelnya sama OEC Marksman walaupun 78, kita lihat tuh perbandingannya ya. Akurasi, range sama kontrolnya naik banget, Ma Bro ya, drastis ya. Nah, ini jadi pas movement Oce itu enggak terlalu berpengaruh banget ya. Cuma pas scope-nya itu sedikit lambat ya. Tapi itu enggak masalah sih buat Oce karena Oce player manual scope ya. Jadi Oce bisa nembak duluan daripada musuh yang one tap ADS ya kan. Dan kayak gitu aja sih, Ma Bro, enggak ada bedanya lagi ya. Lainnya Mazda monolitik, stock no stock, OEC laser tactical dan 45 round fast reload ya. Oke. Dan Ma Bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Ma Bro. And yep, see you Ma Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.